Nah guys, kita juga sempat jalan ke Amalfi. Waduh, keren banget. Gigi tuh senang banget di Amalfi. Amalfi itu keren banget. Suasananya, bangunannya, dan keren banget. Ini dia. Oke, kita udah ada di Amalfi bersama tim tuh. Lagi asik. Oke, Mer, gimana? Bagus kan, Mer? Bagus banget, ini indah banget pantainya. Terus, tapi aku kan di kampungku udah kayak pantai-pantai terus, tapi aku gak lek sama pantainya. Aku lek yang tuh. Oh, lek. Oh, jadi ini gambarnya bagus banget itu. Jadi kita ada di Amalfi. Amalfi itu di Italia, di Napoli. Jadi kita jarang ke tempat yang orang jarang-jarang. Biasanya kan orang, kemarin kan kita udah ke Milan, ke Roma, sekarang kita ke kota-kota yang kecil-kecil gitu. Rasanya kayak di Argentina. Keren banget guys. Ini tebing tuh. Lihat aku di jenggotan. Sekarang Gigi sama Rafathar mana ya? Ini Gigi sama Rafathar mana sih? Mer? Gigi sama Rafathar mana? Gigi Rafathar kan. Rafathar lagi apa? Tidur? Lagi ini. Sayang lagi apa? Kan udah baik sekarang kan? Terus lo mau apa-apa? Asana nggak pantai sini? Janji apa? Janji apa? Udah. Ayo kita cari Mama Gigi ya. Mama Gigi hilang. Mama Gigi nggak tahu cari makan kemana. Ini kok kayak kota kecil gitu ya? Jadi di Amalfi ini kayak terbagi beberapa kota-kota kecil yang di pesisir pantai semua. Jadi kalau turisnya itu nggak bakal ketakutan mau stay di mana. Karena sepanjang jalan itu pantai semua. Itu dijamin bagus banget. Iya, tapi ini keren banget sih. Sumpah, ini asik banget kayak di mana gitu ya. Kayak nonton telenovela juga. Ini Gigi sini. Oh. Dan luarnya kecil, dalamnya surprise banget ini. Kita makan di dalam guys. Let's go, mana Mama Gigi? Kamu tuh udah lapar ya? Duluan kesini ya? Udah pesan semua belum? Lama banget kita cekatan. Oke guys, kita udah nyampe. Mantap banget. Keren. Kita mau pesan makanannya. Udah kamu pesan. Halo. Order please. Yes. Makanannya apa sama? Lagi pasta pizza. Oke guys. Nih lihat nih guys. Ini turis pada norak nih. Hey turis pada norak deh kalian. Gimana kalau Mbak Lala? Dia gini. Oke, gimana gaya fotonya Lala gimana saya? Gini nih, A. Nih. Gimana fotonya Lala? 2, 3. Terus? Terus. Mulai ini. Terus. Gitu. Halo, A, gimana gayanya? Break dance. Papa mau lihat break dance. Break dance. 1, 2, 3, break dance. Keren banget ya, guys. Wow, ini dia namanya apa sayang ini? Amalfi. Tadi kita mau ke Positano tapi sama-sama aja. Dan banyak yang kotor juga. Jadi sini kita kemana? Ke Pompei. Ya itu dia tak ke Pompei. Jadi tuh kita tuh tadinya tuh sebenarnya tuh aku udah rencanakan nginep di sini kalau tadi Positano. Tapi sebagian besar hotel kalau lagi tutup. Tak banyak hotel buka aku lihat. Kasihan banget yang di sini tuh semua tadi. Di atas sana banyak. Kita lihat lagi foto si Lala. Lihat gayanya gimana. Guys, keren banget ya. Positano, Amalfi. Paksa lihat mau foto dipaksa. Anda tuh fans ya? Fans atau haters sih? Ini enggak bisa jalan sama kan. Satu. Oke guys, ini dia Amalfi kita di mobil. Keren banget. Nice. Seneng gak sih jalan-jalan? Gak seneng? Oke, break dance. Oh sayang, oh sayang.
salah satu tempat yang bikin aku amazed itu adalah Pompeii. Nah, di sini banyak cerita sejarahnya, guys. Kita lihat yuk. Oke, kita ada di Pompeii nih. Bagus sih sayang di Pompeii ini. Bagus. Pompeii ya. Jadi ini tempat-tempat peradaban dulu. 1200 tahun yang lalu, guys, tuh. Bongkahan-bongkahan. Ada patung kuda tuh. Terus juga ini kok bagus banget sih. Bau enggak jenggot aku? Halo Rafathar. Ini petanya, guys. Coba lihat, kita lihat. Gede gini, gila. Pompeii. Pompeii bensin, Pompeii rapi. Foto-foto terus. Jadi ini bangunannya gila, bro. Nanti kita kasih lihat lagi. Ini namanya Pompeii di Itali, Napoli. Napoli Selatan. Napoli Selatan. Iya. Nah, ini kita waktunya udah. Udah tutup ya. Jadi kalau mau ke Pompeii jam 5 udah harus pulang. Ini jam 3.30 tadi. Sebenarnya udah enggak boleh masuk lagi. Tapi bagus banget ya tuh. Katanya tuh kalau mau benar-benar mengelilingi ini bisa 3 jam. Ya ada kolosium kecil di sebelah sana. Jadi ini nih rumah-rumahnya nih, guys. Ini nih. Tuh. Tepat. Iya. Tuh, tapi ini sih pagar. Jadi zaman dulu tuh gini nih. Ini, guys. Tuh. Ini lihat nih ada bekas jalan tuh, motor roda enggak tahu apa nih. Masih zaman dulu. Ini tuh ah, seneng gak jalan-jalan? Tuh lihat masih ada ini nih. Tuh masih ada gangnya. Ini orang gang-gang gitu. Jadi di sini tuh kayak satu tempat yang terkutuk gitu. Karena ada satu dan lain hal ceritanya sih. Ya mungkin buat orang Indonesia kalau diceritain tabu. Cuman ini kan cerita dari negara Italia yang ada di Pompeii. Apa Pompeii? Apa saya ini namanya? Oh, Pompeii. Coba nanti kalian lihat aja sejarah tentang Pompeii di kena kutukan gitu. Terlihat ada patung-patung yang ada di semua. Jadi runtuhan-runtuhan ini ternyata ada. Hey guys, hello. Dan kita udah mau kembali lagi, guys. Ini gede banget kalau kita muter ini bisa 5 jam, 4 jam. Sekarang kita masih di Itali, Napoli. Besok kita kembali ke Roma. Habis dari Roma kita mungkin ke Edinburgh. Dari Edinburgh mungkin kita ke London. Habis dari London mungkin kita ke Iceland. Nggak tahu lagi kemana. Iya. Oke, guys. Gede banget.